Ha, ui, ha, tu dia. Ganas, ganas, ganas. Bismillahirrahmanirrahim. Uish, uish, ada saiz. Uish, ada saiz. Uish, uish, uish. Kenapa ni? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga anda diberikan kesihatan yang bagus, dikurniakan rezeki yang melempah ruah sentiasa. Alhamdulillah, berjumpa lagi kita di dalam episod kali ni. Okey, episod kali ni turun ke sungai memang nak menuntang lagi, tapi tengok air petang ni dah naik pula. Pagi tadi elok surutnya, petang ni dah makin naik. Biasanya kalau air makin naik ni, ikan tak berapa rancak nak makan umpan. Tapi tak apa, kita dah turun dekat sungai tu, teruskan je lah. Alright, tanpa berlabur banyak-banyak lagi, moh kita tengok ada ke tidak hasil lah ni. Alright, stay tune gang, teruskan menonton. Okey, pasal umpan dulu ni, usul ayam eh. Usul ayam baru ambil, bukan peram eh. Ada juga yang tanya pada saya, kena peram dulu ke apa? Tak, ini ambil pagi tadi, petang kita boleh menentang. Okey, bukan yang peram punya, bukan yang tapa punya, yang fresh punya. Ni dia. Okey, tanpa cerita banyak lagi, moh saya nak pasang umpan dulu. Alright gang, stay tune. Ok, 5 umpan usus ayam dah siap pasang. Hari ni nak cuba satu tuntang umpan roti eh. Biasanya umpan roti ni selalunya nak target ikan lawang sajalah. Ok, alright. Kadang-kadang lampam pun makan, tapi ikan lawang memang lajulah kalau umpan roti ni, kalau menuntang. Ok, nak cuba je, sebab 2-3 hari ni menuntang ada juga ikan lawang yang keluar makan usus ayam ni. Ini bawa roti satu tuntang, kita pakai roti. Okey, 5 tuntang macam biasa. Umpan usus ayam, satu ni kita try roti tengok. Kalau ada lawang yang saiz-saiz. Okey, kalau lawang ni ada yang sampai 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo pun ada. Okey, geng. Okay. Itu dia. Right. Umpan roti siap. Okey. Okey, geng. Jom, semua dah siap. Kita mudik ke hulu untuk hanyutkan tuntang ni. Okey. Okey gang, kita start dari sini. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Hari ni ada 6 eh. 1. Alah. 2. 5 usus ayam. 1 tuntang roti. Enam. Okey, satu roti. Oh, mak. Ada roti yang lupa nak buah air dalam. Kau laju je dia jalan. Dia kena buah air sikit. Kalau tidak, botol ni akan laju je berjalan. Okey. Tak payah banyak tak apa, sikit je. Kenapa dia kalau tak ada air dalam botol tu laju ke dia bergerak? Oh, bahaya ni. Batu banyak ni. Tengok batu. Area batu tengok. Oh, tengok geng. Bahaya ni. Okey, kita ikut je lah 6-6 botol ni. Ada 6 botol ni, kita follow je, ikut je. Itu geng. Okey, botol tu dengan botol tu padu tarik. Yang depan ni eh. Okey. Jomlah kita pergi angkat dulu. Oh, padu awak tarik tu. Ikan lampam ke ikan lawang tak tahu lah. Tapi saiz boleh tahan lah. Kalau lampam tu saiz kasar lah. Tak apa, kita tengok ikan apa. Ni eh, satu, dua. Dua botol dah kena. Okey. Oh,
tengok. Tengok tu. Ha. Ha. Bismillahirrahmanirrahim. Kan pun tak. Bismillah. Wih, boleh tahan. Kan apa eh? Lampam. Okeylah, saiz tak adalah besar tapi dia punya tarik makan tu boleh tahan. Okeylah saiz-saiz ni. Ha. Mantap, alhamdulillah. Rezeki. Okey. Dia punya tarik botol tu boleh tahan tadi. Okey, botol depan ni pun dah kena. Kita angkat dulu. Lampam juga kot. Umpan roti, botol umpan roti tu senyap eh. Apa? Kita angkat yang dah kena ni dulu. Haa, tengok. Dia nak lari, dia nak lari. Bismillahirrahmanirrahim. Ikan apa ni? Lampam saiz elok. Itu dia geng. Lampam saiz elok, alhamdulillah. Itu dia. Atuk kuat tarik lah, lampam saiz. Saiz mantap tu. Alhamdulillah, rezeki. Itu dia. Ha. Mantap. Jom kita ambil lagi. Berapa botol lagi? 4 botol lagi. Macam senyap ke 4 botol tu. Ada-ada makan tadi, tak lekat, tak lekat saja. Tak apalah, kita angkat dulu yang 2 ni. Yang 2 botol ni kita angkat dulu. Macam tak ada. Air dah naik sikit. Ha, air tengah naik. Biasanya kalau air tengah naik, tengah pasang ni, dia susah sikit nak makan. Kita angkat dulu. Lepas tu kita hanyut ke tempat lain lah. Try apa tu, berubah tempat lah. Kita try berubah tempat tengok. Ni ada kidak entah. Angin kuat. Angin kuat. Ada ke entah. Macam kosong eh. Ada. Lawang. Alhamdulillah, lawang rupanya. Itu dia. Ada rupanya lawang, ingat tak ada. Alhamdulillah, rezeki. Belik-belik tangan pula tu. Okey, kalawang. Kalawang seko. Mantap, itu dia. Beberapa hair buang sengat dulu. Kalawang seko. Dia tak makan roti pula, dia makan susu ayam. Okey. Hanyut. Okey, ni botol seterusnya. Botol seterusnya macam tak ada apa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kosong. Ini kurang sikit lah. Tempat biasa ni. Kita try ubah tempat lain. Ayo pun makin naik ni. Makin dalam ayo. Okey, kita ambil dulu. Wih, ada. Ada yuk. Ada. Saiz biasa je. Okey, satu lagi umpan roti. Hei, laju pula kamu berjalan. Laju pula dia berjalan. Ada barang ke? Ada ikan ke?
Ni umpan roti. Laju pula dia berjalan. Oh. Botol dia ringan sangat kot. Oh, lagi dekat lagi dia ni. Oi, kona sana. Ah, ish, ada yuk. Ada ho. Oh. Ya Allah, ada. Ada ikan yuk. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Umpan mati. Oh Allah. Ikan lawang. Hai, ikan lawang kecil eh, pakai pempus lagi. Ha. Kalau nak pakai roti memang ikan lawang lah. Jom kita parking ke tepi dulu. Pasang umpan dulu. Okey, kita parking sini dulu. Pasang umpan eh. Kita parking dulu, pasang umpan dulu sini. Okey, alhamdulillah. Itu ada berapa ekor tu? 1 2 3 4 5. 5 ekor, alhamdulillah. 5 ekor dah. Okey. Ada 5 ekor lah tu. Okey, bagi dia hidup lama sikit eh. Sebab nak balik lama lagi. Tak nak dia apa tu, orang kabur pecah perut. Ha, pecah perut ah udah. Okey, pasang umpan dulu, tapi hari dah mendung macam nak hujan lah. Okey, ada dengar guru-guru sikit tadi. Tengoklah macam mana. Okey. Kalau agak tak boleh sekarang, stop lah, kena stop lah. Okey, kalau hujan tu boleh tahan lagi lah hujan. Kalau dah ada kilat guruh tu, aih. Rasanya tak sesuai lah duduk tengah-tengah sungai tempat lapang ni. Bahaya. Okey, saya cuba pasang umpan dulu. Agak boleh menghanyut sebelum hujan ni. Tak apa, kita hanyut dulu tentang ni. Okey geng, stay tune. Nak pasang umpan. Okey geng, umpan usus ayam saya pasang 4 je lah. Lepas tu satu lagi umpan roti. Memandangkan hari pun dah betul-betul gelap. Macam nak hujan sangat dah. Guruh-guruh lagi. Jadi, dah tu. Kita rehatkan satu botol tentang tu. Sebab apa? Bukan apa. Takut hari guruh-guruh ni duduk dekat tengah-tengah sungai ni, tempat lapang ni. Agak bahaya sikit lah. Tak apalah. Okey, lepas saya pasang umpan roti ni, jom kita menghanyut lah. Hari memang dah nak hujan, dah guruh-guruh. Itu yang takut tu, ada guruh, ada kilat. Dah guruh-guruh dah. Okey lah, pasang umpan roti ni satu. Lepas tu kita hanyut lah, tuntang. Okey geng, kita hanyut daripada sini eh. Hari dah nak hujan. Jom cepat-cepat. Risau agak hujan-hujan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, 4 usus ayam, 1 roti je. Dengar tu. Dengar tu, hari dah guruh. Mana satu ni? Okey, kita ikut je. 4 usus ayam, 1 roti eh. Hari nak hujan yuk. Jadi pasang 4 je usus ayam tadi. Bukan apa risiko ni, tengah sungai ni, hujan-hujan ni. Takut ke? Okey geng, stay tune. Kita tengok ikan apa pula trip yang kedua ni. Okey, nak cepat-cepat lah, nak balik, nak hujan dah. 2-3 botol dah kena kat depan tu. Wah. Ada ke? Ha? Eh, takkan tak ada cagut benda tu? Lampam je. Oh. Ada sikit. Belaga. Ha, baru naik. Ayo baru naik dia kurang sikit lah. Kalau tidak menuntang pun boleh tahan lampam-lampam. Hari ni kurang sikit. Ayo tengah naik. Ni eh. Yang dekat ni kita angkat dulu. Okey. Tadi ada 2 botol tadi, memang kau-kau tarik lah. Lepas tu dah senyap, dah letih tu ikan ke, lucut. Jangan lucut sudah. Lucut aku lah. Okey, kita angkat botol yang ni dulu, yang dekat ni dulu. Ada hasil ke? Tak ada hasil.
Tak ada hasil, kosong. Kosong yang depan tu ada rasanya. Haa, tu tu tu. Haa, depan tu ada. Depan ni ada. Hei, empat roti tu macam ada. Betul ni, tadi yang teruk sangat tadi. Nanti terletang-terlentang, tertonggi-tongging dalam botol je. Ada lagi. Betul lah, ayur naik memang dia kurang sikit yang nak makan. Tu dia. Ganah. Bismillahirrahmanirrahim. Uish, ada saiz. Uish. Kenapa ni? Uish, tiga ekor lampau. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Itu dia. Tiga ekor. Dua ekor lampang sungai, seekor lampang kunyit. Okey, alhamdulillah rezeki. Yalah, ayo tengah naik. Ikan tak apa nak rancak. Ayo tengah naik ni. Tapi tak apa, ada juga rezeki, alhamdulillah. Okey, kita ambil umpan roti tu. Ada pergi ke tebu gajah, habis sangkut. Dia bawa ke tepi lah. Hasilnya ada ikan ni. Ikan lawan kecil apa? Ada ikan ni. Tengok gaya ada ikan. Ikan tak besar kot. Ikan lawang kot. Lawang kecil. Roti biasa ikan lawang. Tengok, dia dah bawa pergi tebu gajah. Ada. Ada ikan. Bismillah. Ada. Alhamdulillah, tu dia lawang. Umpan roti . Memang ada ikan lawang lah kalau umpan roti ni. Okey, alhamdulillah. Lawang pun okey lah, saiz okey lah. Pada tadi tu, tadi tu kecil. Ni saiz okey lah. Okey, alhamdulillah. Sebab roti ada lawang . Nah, kalau nak target ikan lawang saja memang roti lah, roti gardenia. Okey, buang bisa dulu apa pahal. Masa pijak lah nanya. Okey, ikan lawang. Umpan roti . Alhamdulillah. Baik, syukur alhamdulillah episod kali ini sampai di sini saja. Cuaca pun tidak mengizinkan lagi. Hari pun dah nak hujan, dah ada guruh, petir, kilat apa semua. Hari pun dah gelap, nak hujan. Jadi kalau kita duduk tengah-tengah sungai tu, kalau nampak dah hujan, lepas tu ada kilat, ada petir, lebih baik kita balik. Okey, bahaya. Sebab duduk tengah lapang, tengah-tengah sungai tu, tempat lapang, kat bot ni pun ada besi-besi, memang bahayalah. Okey, alhamdulillah walaupun keadaan air tengah naik, lepas tu memang kurang lah. Kurang ikan nak makan. Sama juga kalau kita pergi mancing tu, ayur tengah duk naik tu, memang ikan kurang nak makan. Tapi ada juga hasil hari ni, dalam 9 ekor, dalam kalau timbang pun adalah dalam 2 kilo lebih macam tu. Alhamdulillah, ikan lampam saiz kasar-kasar pun ada, ikan lawang 3 ekor tu. Alhamdulillah. Terima kasih kerana menonton daripada mula sampai ke habis. Saya doakan anda semua yang menonton supaya sehat walafiat, sentiasa dimurahkan rezeki yang melimpah ruah selalu. Okey, alhamdulillah, kita berjumpa lagi di episod yang akan datang. Assalamualaikum, salam sejahtera. Bye. Kita berjumpa lagi di episod yang akan datang.